Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang gas dan kimia. Ngomong-ngomong soal gas, merupakan salah satu sumber energi yang sering kita pakai untuk memasak makanan ya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, gas apa yang sering kita pakai? Karena kita pernah membahas tentang jenis-jenis gas di video energi megapersada. Ada RNG, ada LPG, dan juga kalau nggak salah CNG ya. Nah, kita sudah mengetahui tentang gas-gas mana yang cocok untuk kegiatan masyarakat ataupun yang tidak cocok ya. Dan gas yang cocok untuk kita memasak itu adalah RPG, karena cara penyimpanannya yang enggak terlalu sulit, tidak perlu suhu yang terlalu rendah, berbeda dengan RNG yang harus memakai suhu yang sangat dingin ya. Sedangkan LPG itu tidak terlalu dingin, jadi bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, maka dipakailah RPG ya. Dan perusahaan yang kita akan bahas malam ini menjadi salah satu perusahaan yang memproduksi gas tersebut, yakni adalah Surya Esa Perkasa TBK dengan kode emiten ESA ya, bergerak di bidang LPG. Kalau kita melihat bidang usaha yang dijalankan oleh ESA ini, tentunya akan menghasilkan cuan ya bagi ESA ini ya, karena kita tahu kebutuhan kita akan gas itu sudah sangat menggantikan minyak tanah ya. Kalau dulu kan kita masak kebanyakan masih pakai minyak tanah untuk mencukupi kegiatan masak-memasak kita. Dan sekarang gas ini menjadi sumber energi yang bukan hanya mudah untuk digunakan, tetapi juga tidak terlalu berbau dan juga karbonnya juga lebih kurang, sehingga gas itu sering digunakannya. Dan juga sekarang saya dengar-dengar banyak sekali yang pakai kompor listrik. Ya, tetapi tetap gas ini sulit untuk digantikan karena portable, di mana kita kalau mati lampu kita masih bisa pakai, tapi kalau kompor listrik kalau mati lampu, waduh, masakan kita yang baru setengah matang itu nggak bisa diteruskan. Jadi memang banyak risiko kalau pakai kompor listrik, dan katanya kompor listrik sekarang juga masih agak kurang efisien ya. Gas masih lebih efisien daripada yang listrik. Apalagi sekarang listrik lagi mahal ya teman-teman ya. Krisis energi di mana-mana karena harga komunitas pembangkit listrik yang lagi naik gila-gilaan, termasuk batu bara. Jadi gas ini akan menjadi opsi yang lebih efisien. Sekarang kita akan melihat perjalanan daripada ESA sendiri. Mereka didirikan pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2007 produksi komersial pertama LPG dan kondensat ya. Lalu 2011 mengakuisisi 60% saham PT Panca Amara Utama. Lalu tahun 2012 tercatat di Bursa Efek dengan kode ESA. Lalu tahun 2013 menandatangani fasilitas pinjaman $75 juta dengan Bank UOB Indonesia untuk modal kerja dan pendanaan ekuitas di PAU. Lalu juga menerbitkan 100 juta saham baru melalui rights issue ya. Lalu ada lagi memulai proyek ekspansi untuk meningkatkan kapasitas desain RPG. Lalu tahun 2014 menandatangani perjanjian pasokan gas 55 MMS CFD dengan JOB PMTS ya. Lalu menyediakan proyek ekspansi peningkatan 60% dalam kapasitas desain LPG menjadi 190 PTD. Lalu pada tahun 2015 menandatangani Ammonia Offtake Agreement dengan Mitsubishi Corporation Jepang. Lalu menunjuk PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor EPC dalam Breaking PAU oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. Lalu tahun 2017, 10 tahun beroperasi dengan Zero Accident. Wow, nice. Lalu tahun 2018, produksi amonia komersial dan mencapai produksi berkelanjutan di atas 2.200 TPD. Ton per day ya, ton per hari, lalu menyelesaikan ratio senilai $36 juta. Lalu pada tahun 2019, satu tahun penuh produksi amonia 766.988 metric ton. Lalu tahun 2020 menyelesaikan non, okay, berarti ini bukan reissue ya, ini non HMETD. Jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya non HMETD itu berarti yang bisa beli reissue yang satu ini itu hanya orang-orang yang terpilih saja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya meskipun kamu pegang sahamnya, kamu nggak dapat kesempatan untuk memberi right issue-nya karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pengendali.
sebesar 13 juta dolar untuk tambahan investasi di PAU. Lalu tahun 2021, penandatanganan MOU Blue Ammonia Production melalui PAU dengan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Institut Teknologi Bandung. Lalu rebranding group, pinjaman IFC sepenuhnya dibiayai kembali ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan produk-produk daripada ESA sendiri ya. Mereka memproduksi dua jenis produk, yakni adalah energi dan bahan kimia ya teman-teman ya. Kalau kita ingin melihatnya, kita dapat lihat di sini. Pertama, energi. Mereka memiliki dan mengoperasikan kilang LPG domestik terbesar milik swasta di Indonesia ya, terbesar. Jadi pastinya cuan ya dari LPG ya, karena mereka adalah salah satu pemain besar di bidang LPG. Lalu kita lihat di sini juga produk mereka ada LPG, gas alam cair yang merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon yang berasal dari gas alam yang didominasi oleh propana dan butana. Di Indonesia, LPG banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk peralatan pemanas di dapur, pusat perbelanjaan dan hotel, bahan bakar kendaraan, dan industri konstruksi seperti peralatan las di bengkel baja. Lalu ada kondensat yang merupakan senyawa alkana 5 karbon atau lebih yang merupakan produk sampingan cair dari gas alam yang dimurnikan. Di pasar domestik, kondensat terutama digunakan sebagai bahan dasar pengencer cat, berkat, dan ban kendaraan ya. Wow, oke. Okay. Selain itu dapat digunakan sebagai light naphtha yang berfungsi sebagai cracker dalam proses produksi polyethylene. Lanjut ke yang terakhir, bahan kimia. PT Panca Amara Utama adalah inisiatif amonia 700.000 metrik ton per tahun. Amonia adalah senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam, dan produk petrokimia lainnya. Proyek senilai 800 juta dolar ini dibangun di dekat Luwu, Sulawesi Tengah. Salah satu proyek industri terbesar di Indonesia Timur, inisiatif PAU mendukung arahan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah domestik di dalam negeri. Pabrik amonia PAU menggunakan reforming exchanger system dan purifier teknologi KBR. Teknologi terdepan dalam produksi amonia ini merupakan aplikasi pertama di dunia yang menempatkan Indonesia sebagai yang terdepan dalam produksi amonia di seluruh Indonesia. Mantap. Konstruksi dimulai pada Juni 2015 dan pabrik mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 2018, teman-teman ya. Dan ini produk mereka, amonia. Senyawa anorganik berbentuk gas tidak berwarna, terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Dengan rumus NH3, produk amonia yang dihasilkan PAU berbentuk cair disimpan dalam tangki atmosferik pada suhu minus 33 derajat Celcius. Amonia digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk, teman-teman. Serta turunan lainnya termasuk bahan peledak, pewarna, pembersih rumah tangga, dan nilon. Ya, demikianlah tentang ESA yang bergerak di bidang gas dan juga gas LPG ya khususnya ya, dan juga kimia. Bagaimana prospek bisnisnya? Kita akan lihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental dari ESA ya. Saya cukup terkejut bahwa tahun kemarin dan tahun ini mereka minus ya. Meskipun bergerak di bidang yang menjadi kebutuhan orang banyak, ternyata tidak membuat ESA ini terhindar dari kerugian. Ya, mungkin kalau saya menebak itu operating profit marginnya tipis ya. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Kita mulai dulu dari, kita lihat dulu apakah mereka pernah bagi dividen. Tidak pernah sejak listing tahun 2012. Oke, okay, not very good. Di sisi fundamental, operating profitnya 35 juta dolar ya. Lalu net profitnya minus. Wow, oke. Okay. Operatingnya ada profit, tapi akhirnya setelah dikurangi-kurangi-kurangi dengan biaya-biaya pajak dan lain-lain, akhirnya mereka tetap minus. Oke, okay, mungkin ini untuk bayar hutang kali teman-teman ya. Profitnya dipakai untuk bayar hutang. Lalu ada lagi biaya-biaya hutang dan pajak sampai mereka minus. Lalu kita lanjut ke valuasinya, PR-nya pasti minus ya. PBV-nya 2 kali, sudah cukup mahal. Lalu kita lihat di sini. Well, operating profit margin-nya cukup tebal, 25%. Tapi net profit margin-nya itu minus 7% ya. Oke, okay, berarti ini kayaknya bukan karena bayar hutang. Tapi karena ada kerugian dalam bidang investasi mereka ya. Misalnya mereka membeli surat berharga atau saham dan akhirnya harganya jatuh sehingga mereka mengalami kerugian di sisi net profit margin. Oke, okay, memang ya, kalau dalam bidang investasi itu memang kadang-kadang tidak berjalan dengan mulus, karena itu kita harus selalu hati-hati
dan selalu mendiversifikasi investasi kita. Jangan menaruh telur di satu keranjang doang, tapi kita harus menyimpan sisa-sisa telur itu, dan kita pakai satu telur aja untuk satu keranjang. Ya, gitu teman-teman ya. Lalu kita lihat di sisi liquidity-nya, cash rasionya cukup bagus, 95%, terus quick rasionya 155%. Nah, pretty bad, very good actually, tapi kenapa mereka tidak bagi dividen? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya teman-teman. Semoga kedepannya ESA dapat lebih rajin bagi dividen. Demikian tentang ESA, apakah mereka menarik untuk diinvestasikan? Saya akan katakan untuk sekarang tidak ya. PER-nya minus, terus PER-nya udah 2 kali. Jadi untuk sementara, saya akan menunggu sampai ESA ini membukukan laba. Dan bukan hanya laba, labanya besar. Nah, ini sekitar PER-nya 10 kali atau 10% daripada harga sahamnya. Atau kalau sekarang kita lihat 360, berarti labanya harus 36. Kalau ini pakai dolar ya, berarti ya sekitar 0,003 lebih lah gitulah ya. Pokoknya kalau dirupiahkan 36 rupiah. Demikianlah tentang ESA, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.